Berikut ini cara langganan di AlexMotion. Jadi untuk kalian yang ingin membuka beberapa fitur yang dikunci di AlexMotion ini harus langganan dulu. Tapi sebelum kalian langganan, karena pembeliannya itu lewat Google Play Store, kalian harus pastikan pembayaran yang namanya di Google Play Store ini sudah aktif. Cara mengeceknya, kalian pilih akun 3 garis yang ada di sudut kiri atas. Nanti pilih yang metode pembayaran ini. Nanti kalian cek apakah ada metode pembayaran yang sudah aktif atau belum. Kalau saya sudah ada yang Telkomsel sama GoPay, terus bisa juga pakai saldo Google Play ini. Kalian bisa top up atau beli vouchernya. Kalau belum ada, bisa aktivasi di sini, entah itu operator. Jadi kalau kalian sudah punya metode pembayaran di sini, tinggal buka yang namanya aplikasi AlexMotion ini. Pastikan kalian sudah login, karena kalau belum login itu tidak bisa. Jadi cara untuk membeli, kalian lihat di sini ada akun kalian kalau sudah login. Nanti kalian lihat di sini ada opsi keanggotaan. Jadilah bagian dari gerakan ini, bergabunglah hari ini untuk menghapus tanda air dan mengakses fitur premium. Pilih opsi keanggotaan ini. Nanti dia ada paket langganan per tahun, yaitu 109.000 per tahun. Ini pas promo, atau kalian bisa langganan bulanan, yaitu 19.000. Ini belum termasuk PPN, mungkin 21.000 pas kita beli nanti, karena ada tagihan operator juga. Saya contohkan yang langganan bulanan ini. Nanti kalian pilih lanjutkan di sini. Untuk kalian yang ingin membatalkan langganan, silakan tonton sampai habis. Saya akan menjelaskan cara membatalkan langganannya juga. Pilih lanjutkan. Nah, di sini ada 19.000 plus pajak. Pajak ini PPN. Terus, kalian lihat untuk metode pembayarannya, Telkomsel. Kalau kalian ingin mengubah, di sini bisa. Jadi, metode pembayaran yang bisa kita lakukan yaitu di GoPay, kemudian saldo Google Play kalau ada, dan Alfamart juga ada. Saya pakai yang ini, Telkomsel. Setelah itu pilih langganan di sini. Kemudian kalian harus masukkan yang namanya sandi akun Google-nya, yang ini. Setelah kalian masukkan sandi akun Google, pilih verifikasi di bawah. Ini pembayaran berhasil. Nah, ini sudah langganan. Nah, ini sudah ada keanggotaan berlangganan 1 bulan. Manfaatnya hapus tanda air, paket efek keanggotaan, berbagi paket proyek yaitu preset, fitur khusus anggota yang akan datang. Jadi kalau kalian ingin membatalkan, di sini ada namanya kelola langganan. Nanti dibawa juga ke Google Play Store. Kalian kalau ingin membatalkan langganan, di sini ada batal langganan. Nanti kalau dilihat SMS yang dikirim seperti ini. Nah, ini kena 21.000 karena termasuk PPN atau pajak plus biaya jasa. Ini operator. Nanti berhenti berlangganan juga bisa dari sini. Pilih buka Play Store. Nanti pilih akun 3 garis yang ada di sudut kiri atas. Nanti pilih bagian langganan ini. Dan di sini kalian bisa lihat ada AlexMotion. Cara membatalkan, pilih batalkan langganan di bawah. Yang ini. Nanti pilih alasannya, pilih lanjutkan, dan ikuti instruksi selanjutnya. Itu saja, silakan kalian coba sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat.